Masih ingat dengan Gus Samsudin yang beberapa waktu lalu berkasus dengan pesulap merah? Lama tak terdengar kabarnya, kini Gus Samsudin justru dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Bahkan Gus Samsudin dikabarkan menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Condromowo. Gimana ya faktanya? Awal mula dugaan bahwa Gus Samsudin ini mengalami gangguan jiwa berasal dari tingkah anehnya di beberapa video. Seperti misalnya yang terekam dalam channel YouTube Gus Samsudin Jada pada Rabu 14 Desember. Gus Samsudin diduga sempat menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Condromowo. Saat itu, istri dari Gus Samsudin melakukan perjalanan ke pondok pesantren bersama sejumlah santri. Istri Gus Samsudin bermaksud menjenguk sang suami yang sedang menjalani rehabilitasi. Gus Samsudin diduga menjalani rehabilitasi di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa di pondok pesantren itu. Sehingga sesampainya di sana, istri Gus Samsudin ini juga harus melewati beberapa tempat yang memang berisi para penderita ODGJ. Sampai akhirnya ia bertemu Gus Samsudin dan langsung memeluk sang suami. Saat didatangi sang istri, Gus Samsudin menuturkan bagaimana kondisinya yang masih belum pulih 100%. Sementara itu, Gus Samsudin sendiri mengaku masih belum pulih sepenuhnya. Namun, sejauh ini memang belum ada keterangan pasti soal kebenaran kabar kondisi Gus Samsudin yang diduga mengalami gangguan jiwa. Awal mula Gus Samsudin ini diduga menderita gangguan kejiwaan berawal dari sebuah video Gus Samsudin diarak oleh puluhan santri dalam kondisi setengah telanjang. Gus Samsudin terlihat hanya mengenakan sarung dan rambutnya juga terurai seperti tidak terurus. Gus Samsudin bahkan terekam marah-marah sampai sempat menyerang beberapa santri. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!